Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Budi Sinanto di video ini. Lanjutan dari video sebelumnya, cara membuat kemari pakaian part 2. Untuk bagian pertamanya udah saya upload di channel ini, silahkan dicari. Dalam video ini berisi cara memasang kaca kemari pakaian aluminium. Ini prosesnya seperti ini, silahkan disimak. Pertama kita kasih ganjelan dulu untuk ganjelan kacanya. Kita pakai triplek. Proses cara membuat lemari pakaian aluminium, proses memasang lemari, proses memasang kaca pintu, proses memasang kunci, handle, dan seterusnya ada di channel ini. Silahkan cari di channel subscriber saya sudah upload apa, nanti saya upload di channel ini. Lemari satu pintu itu buka pakaian tempat, terus yang satu pintu untuk pakaian gantung. Terus ada dua lemari lagi yang belum jadi. Ini untuk pakaian lipat semua, jadi kita pakai rak semua kanan kiri. Silahkan teman-teman subscribe channel Sudirman sekarang, hanya subscribe itu gratis tanpa biaya sedikit pun. Kalau pada perang
lemari, cara membuat pintu lemari aluminium juga sudah di upload di video sebelumnya. Cara membuat lemari pakan aluminium juga yang pertama, ada cara membuat pintu lemarinya di situ. Terus ini kan ada 3 lemari, jadi ini sisanya masih saya kerjakan. Karetnya ada di video video selanjutnya ya teman-teman, silahkan disaksikan.